Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teriring doa senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun pemirsa berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang zuhud. Pertama, saya bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya, atas segala karunia yang terus-menerus Allah curah limpahkan kepada kita semua. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang agung, dan semoga senantiasa tercurah pula kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya indallahi janaha ba'udah." Apabila dunia di sisi Allah itu setara dengan satu helai sayap nyamuk, maka tidak akan diberi minum satu teguk pun orang-orang yang ingkar kepadanya. Artinya apa? Ini menunjukkan innama mata'ud dunya mata'un qalil, bahwasanya kesenangan dunia adalah kesenangan yang sedikit. Oleh karena itu, para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, apabila kita dalam hidup di dunia yang sementara, yang fana ini, lalu kemudian kita berorientasi kepada dunia, maka celakalah dan rugilah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan bahwa man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang dunia menjadi cita-cita hidupnya, maka farraqa amrah, Allah akan memisahkan, mencerai-beraikan perkaranya, dan tidaklah datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Dan sebaliknya, barang siapa man kanatil akhirat niyyatuhu, barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, maka Allah akan mengumpulkan jama'a amrah, Allah akan mengumpulkan perkaranya. Artinya urusan-urusan apapun akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dunia akan datang kepadanya dengan tunduk atau dengan hina. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan tentang makna zahadah atau zuhud. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya oleh seorang laki-laki, Ansahal ibni Sa'ad, qal atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, kata seorang laki-laki yang datang kepada beliau, wahai Nabi, tunjukkanlah kepadaku atas suatu amal yang apabila amal itu aku kerjakan, Allah mencintai saya dan orang-orang pun mencintai saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbuka, yuhibbuka Allah, wazhad fima aidin nas yuhibbuka. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah kamu dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu di dalam apa yang ada di tangan manusia, maka mereka akan mencintaimu. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia,
Abu Dzar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan takrif tentang zuhud. Az-zahada fid dunya laysat bitahrimil halal wala ida'atil mal, walakin az-zahada fid dunya alla takuna bima fi yadayka aw saqa mimma fi yadillah. Zahadah atau zuhud dalam urusan dunia bukan berarti mengharamkan yang halal, bukan pula menyia-nyiakan harta. Akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud dalam urusan dunia, bahwa Allah takuna bima fi yadaik, bahwa apa yang ada di kedua tanganmu, artinya dunia, tidak kamu anggap lebih utama daripada apa yang ada di tangan Allah. Wa antakuna fi sawabil musibah idza anta usibta. Dan apabila kamu mensikapi musibah-musibah yang menimpa kepadamu dengan sikap penuh harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berharap akan pahala atas musibah yang menimpa. Para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, inilah yang dimaksud dengan zuhud. Oleh karenanya, sudah menjadi keharusan dalam kehidupan kita sebagai kaum muslim, bagaimana kita senantiasa berharap kepada apa yang ada di sisi Allah. Ya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan sampai kita justru memilih kehidupan dunia padahal akhirat itu jauh lebih kekal. Oleh karenanya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ketika kita lebih mencintai dan lebih memilih dalam urusan kehidupan akhirat nanti, ini berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan keyakinan kita. Keyakinan harus kita pupuk, keyakinan dan keimanan harus kita tumbuhkan sedemikian rupa dalam diri kita. Karena sebagaimana yang sering kita fahami bersama, sering kita ketahui bersama, bahwa manusia lebih menginginkan sesuatu yang instan, sesuatu yang langsung daripada sesuatu yang tertunda. Itu hakikat manusia. Sebagaimana sering kita dengar di dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah al-ayah. Dalam ayat itu menegaskan bagaimana karakter asli manusia yang lebih mencintai dalam urusan dunia. Nah, yang mengerem, yang mengendalikan kecintaan kita yang hanya terpaku pada urusan dunia adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fahami apa esensi tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk ibadah kepadanya. Maka jadikanlah apapun yang ada, potensi yang Allah berikan dalam kehidupan kita di dunia ini, jadikan sebagai alat untuk mengantarkan diri kita menuju surga Allah, selamat dari azabnya. Karena itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Maka pilihlah kehidupan akhirat. Kau muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupannya, bagaimana mereka zuhud. Zuhud bukan berarti hidup miskin, tidak. Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, beliau adalah orang yang kaya raya, tetapi beliau zuhud dalam urusan dunia. Karena dengan zuhud dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintai. Dan ketika zuhud dalam urusan apa yang dimiliki oleh orang lain akan mencintai kita. Maka fahamilah makna zuhud ini, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Dengan demikian, insya Allah kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau kaya, mau miskin, ketika kita mempunyai karakter zuhud, maka insya Allah hidup kita akan nikmat. Hidup kita akan nyaman, hidup kita akan tenang, tidak terhantui oleh ketakutan-ketakutan. Ketakutan yang kaya takut miskin, yang miskin takut tidak makan dan lain sebagainya. Banyak para ulama-ulama soleh zaman dulu di mana mereka betul-betul punya keyakinan yang luar biasa. Ada seorang sahabat yang ditanya, bagaimana kamu memaknai zuhud? Artinya zuhud adalah yakin datang pertolongan Allah. Yakin, bagaimana saya takut miskin?
ketika Allah Tuhanku adalah zat yang maha memiliki segalanya. Itulah kira-kira makna zuhud yang harus kita fahami dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, insya Allah hati kita akan selalu tenang. Kita tidak terhantui oleh rasa takut apapun dalam kehidupan dunia, karena dunia itu hanya sebuah media. Dunia adalah alam di mana kita akan, di mana alam ini sifatnya sementara, dan berikutnya kita akan tinggalkan. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, inna dunya, beliau mengatakan, inna dunya qad adbarat wa adinat biwada, sesungguhnya dunia sungguh sebentar lagi akan pergi dan sudah berpamitan untuk meninggalkan kita. Bagaimana mungkin dunia yang akan kita tinggalkan menjadi orientasi hidup kita? Maka sia-sia dan rugilah diri kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa punya sikap zuhud dalam kehidupan dunia, sehingga insya Allah di dunia penuh dengan barokatun minallah, penuh dengan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhiratnya kita akan didekatkan dengan orang-orang soleh dan golongan para nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kaum muslimin wal muslimat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.